Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Rekoder. Terdahulu kita telah belajar bagaimana untuk membuat penjarian not G semasa dalam berada dalam darjah 3. Okey, kali ini kita belajar bagaimana untuk menutup not F dan E. Okey, seperti yang kita tahu, penjarian not G adalah menutup satu lubang belakang dan tiga lubang belakang. Untuk not F amat mudah, iaitu kita hanya menutup tambah lagi satu lubang di hadapan. Itu keseluruhannya kita akan tutup empat lubang di hadapan. Kita perlukan bantuan tangan kanan untuk menutup lubang yang keempat. Okay, sekali lagi saya tunjukkan satu di bagian depan belakang lubang kosong dan lubang satu, dua, tiga dan empat. Okey, okey, mari kita dengarkan bunyinya. Sekali lagi. Itu adalah penjarian bagi not F. Untuk penjarian not E pun juga mudah. Kita tutup lagi satu lubang, iaitu keseluruhannya lima lubang di hadapan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan jangan lupa tutup juga lubang di belakang. Okay, mari kita perdengarkan bunyi not E. Mari kita membuat aktiviti mudah latihan not E dan not F. Kita mulakan dengan not F. Okey, selamat mencuba.